Kenapa lu liatin gua? Heran? Enggak, Pak. Orang lain kalau makan kacang, isinya dimakan. Kulitnya dibuang. Kok Bapak terbalik, Pak? Lucu banget, Pak. Kacang-kacang gua, mulut-mulut gua. Repot amat lu. Keluarkan barang-barang yang ada di mobil ini. Atau kutembak kepalamu yang kayak kacang itu sampai hancur. Jangan bikin gua marah. Cepat. Cepat. Eh, Pak. Nodong-nodong nyampe keluar mobil. Mau rusak gimana? Ini kan mobil setoran. Pejajaran lu, supir. Di jalanan, penumpang tidak boleh bicara sama supir. Tapi kalau penumpang lagi ditodong, supir tidak boleh ikut campur. So. Aduh, ampun, ampun. Lagi lo. Enggak, Pak. Enggak cukup, Pak. Nah, sekarang lo. Lo juga mau mampus. Cepat. Aduh, gua lagi gak sempat. Ambil sendiri nih. Sialan lo. Ntar gua ambil jantung lo. Lo baru rasa. Taruh tuh pistol di sini. Atau mau peluru segede-gede pisang Ambon ini gua tanam di perut lo yang gendut. Jangan, Om. Jangan. Mau coba? Enggak, Om. Enggak. Self-service, pakai sendiri. Ayo pakai. Satu lagi. Di kap mobil. Mengkenya kalau nodong lihat orang. Kalau udah begini siapa ngerasain? Di atas kan, Mas? Rasa-rasa lu. Berangkat kita, Bos. Nggak diajak duduk di dalam, Bos. Potongan gendut kayak lo mesti belajar lari biar badan kurus. Pir, langsung kebut ke Kodak. Iya, Bos. Bos! 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 Bapak, Bos! Saya! Bos! Bapak, Bos! Saya gak akan jadi paling lagi, Bos! Saya mau sembahyang, Bos! Saya mau ngaji, Bos! Saya mau, Bos! Bapak! Wih, saya... Keluarkan semua isi perut mesin hitung ini. Atau lu punya isi perut yang gua bongkar nanti. Woi, banyak luki ini, Wulan. Ya, ngilatang Wulan lepan aja ya. Hah? Ya? Pejajaran. Gua lusur datang bulan depan.
Emangnya gua tukang kredit? Cepat keluarin semua yang ada di situ. Kalau tidak jidat lu, gua bikin keriting pakai telur. Ampun pak, ampun. We punya jidat jangan bikin keriting. We punya anak banyak. Kalau nyinyi mau uang, kasih ya. Ayo cepat keluarkan. We kasih, we kasih. Bapak jangan marah-marah ya. Tunggu dulu. Ait. Ciluk. Bah. Ah, letakkan pelan-pelan Bung punya pistol di atas meja kasir. Ah. Kemudian angkat pelan-pelan tangan Bung ke atas. Kalau memang hidung Bung ini tidak ingin kemasukan peluru. Goblas kau nanti. Oke. Oi, Pak. Borgol dia punya tangan. Oi, kakak berani, Pak. Oi, takut. Cepat, tau ke? Oh, iya, iya, Pak. Iya. Atau kuborgol sekalian tangan kau. Jangan, Pak, jangan. Hah? Ayah, kan orang ini yang yaha. Masa enggak yang diborgol? Ah, bapak suka bercanda sama saya. Bikin hati orang jadi gugup. Cepat, toke. Hah? Cepat. Hah? Iya, iya, iya. Satu lagi. Ayo kampung lapar, tiga lagi. Ayo berangkat. Banyak duitnya. Ini bukan luwi, ini ungkus kopi. Ngai walu weli lan walung tinggi. Kalau nyi kakak percaya, boleh cium lah. Bukan luwi, bukan luwi. Betul kan? Kampung lapar, tiga lagi, ayo berangkat. Kampung lapar om, berangkat. Ayo, kampung lapar om. Ayo, copot. Ayo om, nih. Kampung lapar, berangkat om. Kampung lapar? Iya, iya, iya. Berangkat. Ayo bu, kampung lapar, dua lagi berangkat bu. Cepet bu. Manis juga sih bu. Kayak pasar malam. Kan, bisa aja sih bu. Emangnya kita Taman Ria? Awan, ya, coba Liki, pulang. Kali dulu. Hayya. Bentar cek, belum penuh cek. Dua lagi. Si gendut mau beranak. Bisa aja sih, Om. Sini. Eh, suara ada aneh. Itu lampu. Ini lampu itu. Ayah kakak bisa. Mana walani? Hei kakak walani takut lah. Ayah, gila kakak. Ini dia punya petong, dia punya petong. Kalau gimana? Mana bisa kakak walani? Cepat lagi cepat, ayo cepat, ayam boy. Primen dok, dok primen. Bagaimana dok?
hancur, remuk, remuk. Kakinya sebelah kanan hancur dan tangannya hancur sama sekali. Pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi satu-satunya jalan harus diamputir, dipotong untuk mencegah penjalaran infeksi dan mencegah kematiannya. Itu berarti Dono harus hidup tanpa tangan dan kaki, Profesor? Ya, ya. Tanpa tangan dan kaki dan pendengaran yang tidak berfungsi lagi, dia harus dipensiunkan. Tidak mungkin. Dono belum saatnya dipensiunkan. Sebab tanpa Dono, bajingan-bajingan di kota ini akan merajalela. Padahal Dono yang paling tahu bagaimana caranya membekuk penjahat-penjahat itu. Tapi tanpa tangan dan kaki dan badan yang sudah tidak berfungsi lagi, apa dia mungkin bekerja seperti biasa? Tidak mungkin. Prof, apa tak mungkin kita cari jalan lain? Maksud saya supaya dia tidak harus dipensiun. Iya. Memang itu sudah ada penyelidikan. Ya, penyelidikan. Tapi itu bukan di sini. Di mana? Di sana. Di mana? Di Amerika. Amerika. Jauh. Amerika mana? Sorry. Dan itu sudah diselidiki. Ya, sudah diselidiki dan dikerjakan di Amerika dengan hasil yang memuaskan. Tapi mahal sekali. Katakan, Prof, saya tidak peduli berapa biayanya. Sebab berapapun ongkosnya, pasti akan lebih mahal lagi akibat daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bandit-bandit itu kalau Dono tidak ada di antara kita. Betul sekali. Masuk. Nah, ini di Amerika, operasi ini sudah berkembang dengan baik. Apa yang disebut operasi bionik. Dan hal ini dari asal kata biologi. Wah, benar. Biologi elektronika. Dan hal ini thank you. Saudara-saudara, apa yang saudara saksikan? Ini adalah organ-organ bionik yang digerakkan oleh syaraf-syaraf elektronik yang dikendalikan dari pusat saraf di otak. Ini kekuatan yang berlipat ganda. Dan Dono akan mempunyai kekuatan yang luar biasa bila operasi ini berhasil. Tapi seperti yang saya katakan tadi, biayanya sangat mahal sekali. Brokap, maksud saya berapa biayanya, Dok? Sekitar 6 juta. Cuma 6 juta rupiah. No. Sorry. $6 juta kali, Bos. Yes. $6 million. Thank you.
cepat, cepat. Bos, bos. Apa enggak salah ya? Salah apanya? Sok tahu lu ah. Masa jarinya madep ke dalam? Hah? Dokter, dokter. Dokter, ngelinguk. Apa? Kakinya kualik. Engko jalannya ngalor ngidul. Kerja gak beres. Untung belum saya jahit. Kalau sudah saya rasang seperti ini, jalannya bisa ngepot. Ngepot, 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 ngepot. Ya. Lu kalau ngasih gua batu sedikit amat sih lu. Pengen cepet kaya lu. Boro-boro kaya, Bang. Nah, mau betulin roda gerobak bakso yang sepeleng aja juga nih. Masih belum kesampean. Gua kira pengen kaya. Gampang. Gue ada resepnya. Apa resepnya, Bang? Lu pakein kaldu bayi di situ. Orang yang pakai begituan sekarang restorannya udah bertingkat, lo tau nggak? Kaldu bayi? Ah, itu kan cuma isu, Bang. Masa le pakai kaldu bayi? Kalau pakai kaldu ayam sih, Bang, masuk di akal. Eh, payah lo. Aki lo tengkurap.
Sekarang semuanya masuk di akal, lo tau gak? Eh, udah dengar belum? Zaman sekarang malah gue dengar ada yang pakai kaldu babu. Hah? Kaldu babu? Kaldu babu? Masa iya sih, Bang? Lu percaya, kek? Kagak, kek. Masa bodoh lu? Duitnya besok sekalian. Nanyang dua hari belum dibayar, Bang. Besok kalau gue gajian, gue bayar. Gue banting meleduk lu. Brengsek. Pasti bapaknya nangis cara Cina kalau anaknya gue culik besok. Mau diem aja. Udah sampai. Ayo, turunin San. Bos, lu yakin nih betul-betul anak orang kaya kita mau culik? Sungguh mati, bos. Tiga hari saya selidikin tuh anak. Saban hari dia naik mobil Mercy sama temennya. Mercy, Mercy, Mercy yang mana? Biskota juga namanya Mercy. Mercy Tiger, bos. Yang lampunya kayak ikan Mas Koki. Masa saya sale apa? Gini-gini juga di kampung dulu. Pernah culik anak lurah saya. Baru nyulik anak lurah aja lu udah bangga. Pih! Enak, Om. Nah, coba hubungin orang tuanya. Cari alamatnya lewat tuyul. Terus lu minta tebusan yang tinggi. Kalau tebusannya tanggung-tanggung, gue bisa rugi. Lu lihat aja tuh makannya. Lu pergi berdua, sama Tarzan. Beres, bos. Jangan lama-lama ya. Habis tuh beras kita buat kempanin dia. Beres. Cepat! Iya, bos. Cengar-cengir lu. Masuk. Udah deh bos, lepasin aja tuh anak dari sini. Daripada dia ngabisin persediaan beras kita. Lepasin? Nah, lu capek-capek nyulik. Lu tongkrongin berhari-hari. Sekarang lu suruh lepasin begitu aja. Apa lu udah pada sinting? Hah? Soalnya percuma, bos. Pahit. Apa yang pahit? Nggak ada ininya, bos. Bos, maaf, bos. Saya kemarin salah nyulik, bos. Sebenarnya dia numpang naik mobil Mercy, bos, sama temennya kalau pulang sekolah. Kalau gitu yang musim saya culik bukannya dia, bos. Temennya. Goblok! Bedain anak gembel sama anak cukong aja lu gak pecus. Gimana lu ngaku pernah nyulik anak lurah? Saya ketemu babenya, bos. Babenya bilang gak berasa kehilangan anak. Mana mungkin anak hilang babe gak berasa? Itu dia, saya balikin. Si tuyul yang saya culik. Kalau mau ditebus, tuh anak balik. Babenya bilang apa? Dia bilang di rumahnya ada 16 anak lain yang setengah mati dia kasih makannya. Malahan dia bilang kirim salam. Kalau perlu 5 lagi yang begituan, di rumahnya masih ada 15 lagi, bos. Sialan. Piara satu aja gue udah bangkrut. Apalagi pakai namanya 5 lagi. Ron. Ya, bos. Lu cepet outin tuh anak. Ini malam juga. Gue gak tahan liat makannya. Iya, bos.
Belakangan ini kita sering mendapat pengaduan dari masyarakat tentang beredarnya kembali buku-buku porno dan blue film. Dan yang paling mengkhawatirkan ialah bahwa sebagian besar pembelinya adalah anak-anak sekolah. Dijual sama anak sekolahan? Justru itulah tujuan mereka, ingin meracuni generasi muda. Wah, kok tega-teganya bangsat-bangsat itu menjual racun kepada anak-anak di bawah umur. Nunjuknya jangan ke gue. Maksudku bukan kau, tapi mereka. Dari tinggilah kau. Bukan main. Anak muda diracunin. Tikus kali. Dan sekarang tugas kalian berdua untuk menyelamatkan generasi penerus. Kau Indro, urus soal blue film. Di kopi bos. Dan kau Dorman, urus soal buku-buku porno. Di Roger bos. Loh. Kenapa kau cililil-cilili? Habis? Saya harus ngurus apa, bos? Kau tunggu saja nanti urusan yang lebih besar. Ya, baik, bos. Masa sih million dollar man ngurusin soal cepen nopek? Tekor dong. Wah, gak enak dong, bos. Ntar gua kesel, kaki gua operasi nih. Ya, kau tukar sajalah kaki kau dengan kaki meja, biar jadi antik. Bukan begitu, bos. Betul. Emangnya gua rak piring, ha? Ada blue film gak? Ada, om. Mana? Berapa? Saban. Berapa tuh? Gua gak ngerti. Bahasa Indonesia aja deh. Nah, apa sih orang kalau bisnis bawaannya pakai bahasa Cina melulu? 30.000, om. Mahal banget. Soalnya bintangnya bintang spesial nih, om. Bintang lokal. Emang kalau bintang lokal mahalan dari bintang impor? Si om. Kalau blue film mahalan bintang lokal dari yang impor. Soalnya orang-orang kan jadi penasaran, pengen ngeliat bangsa dewek main gituan. Yang ini yang main capek. Ah, nah. Masa tampak gak punya dosa begitu? Mau main blue film? Si om, zaman sekarang mah jangan percaya sama tampang yang gak punya dosa. Lo bohongin gue lo. Sampai di rumah yang main Karjo, gue gampar mondar mandir lo. Om kalau mau bayar. Kalau gak mau gak apa-apa. Masih banyak orang lain yang mau. Jangan dibuka di sini dong, om. Aduh. Ini kan tempat rame. Ntar kalau tekek lihat aja saya dibawa ke disco, om. Disco? Ngapain? Disco, kantor polisi. Kan selnya remang-remang kayak di disco. Bisa aja. Si om. Nih. Ya salam. Habis kebobok celengan nih, om. Alah. Biar receh juga pan duit. Cewek amat tuh kayak hemong. Apaan tuh hemong? Hemong lu kagak tahu pakai ngomong digiring ke disco segala lagi lu. Ah. Om. Hemong apaan sih? Hemong tuh bencong kayak lu. Sialan gua dikata bencong. Nah, anak gua udah 6. Berapa? Nah, buat om, saya kasih harga perkenal aja, om. Saya kasih diskon. Apa diskon? Harga potongan, om. Hey, sama gua, lu ngomong jangan pakai bahasa yang keriting. Gua gak ngerti.
Brokap. Brokap. Nah, akhirnya kan kau bingung sendiri. Brokap. Apaan tuh brokap, Om? Nah, lu ngomong pakai bahasa keriting. Gua pakai bahasa kribo, lu enggak ngerti. Brokap itu artinya berapa? Pokai di roang 15 ya, Om. 15 apa? 15 perak. 15 perak. 15 perak sih gambarnya enggak telanjang, Om. Koran aja enggak dapat segitu. 15.000. Enggak mahal deh buat Om. Alah, lihat cewek bule di bioskop aja juga cuma 1.000. Bergerak pakai ngomong lagi. Tapi enggak telanjang kan? Ah, lu bikin gua jadi penasaran aja. Nah, lu hitung sendirilah. Kurang dong, Bos. Nanti dulu. Kok dikurangin 100 lagi? Buat naik bis pulang lah. Masa lu suruh gua pulang jalan kaki? Nanti dengkul gua keburu copot sebelum sempat buka nih buku. Enggak hot. Kepala lu gua copotin, tau? Beres deh, Bos. Pokoknya, kalau masih kurang hot juga, taruh aja di atas kompor minyak tanah. Ditanggung angus deh. Kepala lu gua bakar biar garing. Spion 6.000. Gimana? Beres? Tempat penjual sudah diketahui. Tinggal comot. Jangan ngomong aja lu. Yang penting barang bukti mana? Nih. Ah, good, good. Masuk. Soal Blue Film sih kecil. Pala saya dapat yang pemainnya bintang lokal lagi, Bos. Daging lokal? Budek. Bintang lokal. Masa di bintang lokal mau main film begituan? Ya, Bos. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mukanya doang malaikat. Oh, prainnya beli mbok ya. Padahal sih kerjaannya dua cula, Bos. Apaan dua cula? Pelacur. Dalam bahasa prokemnya kan badak. Itu dulu, Bror. Sekarang dalam bahasa prokem yang telah disempurnakan dipakai istilah dua cula. Kayak salep aja. Ya, sama-sama buat nyembuhin gatel. Eh, mana barangnya? Tunggu dulu. Buku-buku porno ini tentu akan lebih menarik untuk dibuka lebih dulu. Sarang dan penjajah bukunya sudah saya ketahui. Tindakan berikutnya tinggal cep. Bayangkan, Bos. Bayangkan, friend. Bayangkan urusan negara yang bernama buku-buku porno bisa diselesaikan oleh Dorman dalam waktu beberapa jam saja. Coba, Bos. Kalau tidak karena si Dorman, tak mungkin bisa saya berhasil itu. Ah, sudah sepantasnya toh aku dapat bintang jasa. Buku porno dari mana ini? Dari Sweden lah. Bos kan bisa lihat sendiri. Semuanya orang-orang kulit putih. Sweden sebelah mana? Eropa. kulit putih, buku naising putih. Turunkan kakimu. Bocah di kantor jangkat kaki. Orang anak pendidikannya blabar pisan. Sialan. Satu nusa, satu bangsa. Masih juga gua kena tipu. Jangan bikin malu korps dong. Masa bisa ditipu sama bandit kelas jigoan? Sudah, jangan ketawa. Lekas kau buka apa yang kau bawa tadi.
Jangan-jangan kau juga kena tipu. Oh, itu tidak mungkin, bos. Ini bukti otentik. Blue film dengan bintang lokal. Sekali beli, bisa dua pihak tertangkap. Penjual dan bintang lokal yang bikin malu nama bangsa. Cepat buka. Kita lihat sama-sama siapa bintang lokalnya. Oh, bos. Keburu nafsu amat. Tenang aja, bos. Alah, paling-paling juga film Mickey Mouse. Emangnya lo. Banyak nyamuk ya. Selamat nonton Blue Film, Om. Yang lainnya apa tuh? Obat nyamuk, bos. Hei, aku biar ditipu juga tetap dari buku ke buku. Tapi kalau kau kan lebih gawat lagi. Film ditukar obat nyamuk. Hah, itu sih namanya kebobolan tujuh turunan. Alah, demen bener lo lihat teman susah. Keuangan kita semakin tipis. Yang namanya bon di warung-warung Tegal, tempat lu makan selama ini, semakin bertumpuk. Kalau dalam 1-2 hari ini kita tidak dapat culik orang yang dapat kita peras uang tebusannya, maka satu-satunya jalan lu pada gua uslah. Lu ngerti apa artinya uslah? Tau, bos. Bagus. Apa artinya uslah? Hadiah. Nenek moyang lu hadiah dipecat. Diam. Lu mau gua uslah? Enggak, bos. Nah, artinya lu mesti pada ikut mikir. Siapa kira-kira yang bakalan kita culik nih malam atau paling lambat besok malam? Ngerti? Ngerti, bos. Hey, bos. Nah, Ron, siapa kira-kira menurut lu nih malam yang kita culik? Anaknya yang punya perusahaan tusuk gigi, bos. Udah, jangan anak kecil lagi. Ntar bukan anak orang kaya lu culik, anak gelandangan lagi. Lu, robot. Siapa kira-kira yang bakalan kita culik nih malam? Babunya si Atung. Yang bukan-bukan aja lu, bot. Kalau ini yang di film sih bisa jadi duit. Kalau ini babu yang punya pabrik balon, paling-paling lu laku jual sama tukang loa. Yang lainnya, bot. Yang bukan-bukan aja. Lu, San. Kok bodoh amat lu nih hari? Biasanya lu punya ide yang mengkilat, Pan. Kok nih hari lu bodoh? Mikir. Mikir, pikir dong pakai otak. Ayo ngomong, ngomong, ngomong dong. Oh iya, bos. Sekarang baru ayah ingat. Seminggu lagi di stadion bakal ada show besar-besaran dari satu penyanyi yang paling beken ini tahun. Namanya aja, bos, Rita Aduhai Merdu Banget, bos. Si Rita Aduhai Merdu Banget? Iya, bos. Iya, yeah, gue inget. Penyanyi yang katanya kasetnya laku 2 truk kan? Iya, bos. Kabarnya tuh penyanyi bakal diundang ke Arab buat ngeramein pesta sunatnya anak raja, bos. Iya, iya, gue inget. Tapi apa hubungannya dengan urusan kita? Ayah denger kartis buat Saudi stadion udah terjual habis. Malah catutannya, bos, ada orang gile. Dia berani tuker ambil TV bekelir asal bisa aja nonton. Artinya, kalau tuh malam Rita Aduhai Merdu Banget nggak nongol di stadion, kan si panitia bisa jadi pekedel diinjek-injek rakyat. Jadi maksud lu kita... Iya, bos. Percis. Kita culik dia, minta tebusan dari panitia show. Tumben otak lu bening, San. Makan apa lu ini hari, ha? Ini malam dia ada latihan di Kebayoran. Alamat ada sama ya, bos. Ah, kalau begitu, bagaimana cara ngejebaknya? Itu perempuan yang katanya keringetnya orang berani bayar 1 juta, kita bisa ringkus. Bikin kaget gue. Ngeper lo. Gue tak.
mati. Coba mulai lagi dari refren. Ingat bos, tugas lo, si Rita nggak boleh baret barang sedikit, biar mulus, juga rambutnya selembar jangan sampai ada yang rontok. Lo inget-inget lo. Wilson. Badan kurus bukan enggak makan, kurus sebab banyaknya pikiran. Cinta, cinta, cinta butuh bikin sesare. Tandun, tandun, yang goyang. Tutup kemati di sini lah. Saya mau coba lari. Tolong, ampun. Om, siapa ini tuh? Om, om, jangan dirusak om. Aduh, om. Woi. Jangan,
Kayak layangan. Tolong, tolongin saya. Oh, aduh. Gajah bengkak. Tolongin saya. Babi bunting, turunin gue. Non, enggak lapar. Kok nasinya enggak dicolek-colek? Makan. Ntar perutnya emah. Sekarang lagi musimnya. Artis-artis pada mati karena lapar sama leper. Ayo makan. Biar. Mampus juga biar. Mampus. Jangan suka ngomongin mati, Non. Emangnya enak dalam kubur. Tegupul, tegupul. Makan ya manis. Apa mau saya suapin? Gak sudi. Ini perempuan mentang-mentang cakep lagunya so banget. Gini-gini gua belum pernah diacin sama cewek tahu. Lu kepengen dicium sama si robot? Kepengen? Robot, sini lu. Unjukin gigi lu. Biar Nona ini bisa ngebayangin bagaimana kalau bibirnya dicium sama lu. Waduh, Non. Kalau dicium si robot, bibir bisa keriting, Non. Nah, sekarang lebih baik dengerin omongan saya. Kalau tidak si robot gatal bibirnya, mau mencium bibir Nona. Tapi apa urusannya saya diculik begini? Mana mungkin saya culik orang, Nona. Kalau tidak ada maksudnya. Saya tidak dipanggil Raja Culik kalau saya tidak jago dalam soal culik-menculik, Nona. Tapi sebentar lagi saya harus muncul di show besar. Dan setiap hari saya harus latihan. Nah, itulah letak persoalannya, Nona. Nona akan muncul dalam show nanti. Dan karcis sudah terjual habis. Andai kata Nona tidak muncul nanti, panitia mati dikeroyok rakyat. Atau ditangkap sama yang berwajib. Maksud, Bung? Saya akan kirim surat kepada panitia. Dan minta uang tebusan untuk kebebasan Nona kembali. Kalau mereka tidak mau bayar? Tidak mungkin. Mereka butuh Nona saat ini. Melebihi ibu mereka sendiri. Saya minta berapa saja. Pasti mereka mau membayar. Asal Nona bisa muncul dalam show mereka nanti. Nah, sekarang makanlah yang banyak. Jangan sampai Nona muncul nanti dalam keadaan tubuh kurus kering. Yang suka tulang cuma anjing. Lelaki penggemar Nona sudah beli karcis mahal. Ingin melihat penyanyi pujaannya muncul dalam keadaan segar dan montok. Dah. Kalau ada apa-apa, sebut aja Badrun. Sialan bener, gua dikobok. Berapa orang yang culik si Rita? Yang satu jelek, yang satu mendingan sedikit, yang satu badannya gede kayak badak, kepalanya botak, kayak labu. Kalau dia buka mulut, merinding liatnya kan. Giginya seperti gergaji dari baja, tajam-tajam. Tenaganya barangkali 10 kali lebih kuat daripada banteng. Bayangin kan. Aye dilempar sekali langsung nyangsang di atas pohon. Sebelum pergi dia pesen apa? Yang giginya dari baja bilang mau kasih kabar di mana akan bisa tebus Non Rita nanti. Kok sampai sekarang belum ada kabarnya? Dia lupa kali kan? Lupa. Goblok lu. Orang habis nyulik lupa. Dia nyulik kan ada maksudnya. Kan? Ada suratnya kan? Hah?
Kurang ajar. Kirim surat aja pakai pane. Hampir gua game. Buka deh kan. Pasti dari berandal-berandal yang nyulik non Rita. Don Sobis yang brengsek. Setan. Enak aja. Anak kurang ajar nih. Orang mestinya sama gue yang terhormat. Ini yang brengsek. Dasar gak pernah makan bagus sekolahan. Terusin deh kan. Terusin deh bacanya. Boleh nafsu. Berani merita-merita gue lo ya. Maaf deh kan. Ini kan urusan hidup matinya non Rita. Baca aja deh kan. Burung merpati ada di tangan gue. Mulai ini hari siapin aja duit 25 juta. Atau burung lu gak balik lagi. Setan bener. Duit 25 juta. Enak aja. Dia sangka gak duit kita sendiri berangkali ya. Terusin deh kan bacanya. Terusin. Gue tabok bacot lu bertau lu. Gue lagi mikir nih. Duit digocor daripada gue ngejamret. Kalau kepengen lihat burung lu nyanyi di panggung show yang lu bikin, tunggu instruksi gue selanjutnya. Selamat bingung. Kontet Raja Culik. NB. Awas, berani ngadu memplokis, kualat lo. Kualat. Nah kan, ada ancaman begitu kok. Tawe, buat bantuan gue mikir. Mikir? Lapor aja ke polisi kan. Budek apa lo? Kan tadi gue udah bacain. Kalau ngadu memplokis, kualat. Alah, semua culik memang begitu ancamannya. Aduin aja deh kan. Di tangan plokis, semua kasus beginian gampang diberesin. Kalau Raja Culik tahu, mampus gue. Kan ada plokis yang gak pakai pakaian dinas kan? Tekap. Nah iya, suruh aja tekap beresin. Kan gak ketahuan kan? Oke deh. Kapan show itu dilaksanakan? 5 hari lagi, Pak. Karcisnya sudah dijual? Oh, bukan sudah dijual, Pak. Bahkan sudah habis. Kalau begitu, apapun yang terjadi, Nona Rita sudah harus diketemukan sebelum waktu 5 hari. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Kalau sampai Rita tidak hadir, saya bisa digebukin orang satu stadion, Pak. Tolong ya, Pak. Tenang. Percayakan pada petugas. Adakah di antara potret-potret itu yang saudara kenali sebagai penculik Nona Rita? Ada enggak? Cepetan dong lo. Bagaimana saya bisa ngenalin? Lawang nyegatnya di tempat gelap kok. Oke. Saya akan coba perlihatkan kepada saudara beberapa foto slide. Baik, Pak. Coba perhatikan gambar ini. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Nah, yang ini. Itu juga bukan. Yakin? Yakin, Pak. Saya kenal, Pak. Coba yang ini. Itu juga bukan, Pak. Ini bukan, itu bukan sih siapa, Wonge. Kalau gitu, yang saudara maksud giginya seperti ikan hiu. Coba perhatikan tempe bongkrek ini. Nah, ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Nah, sekarang Bapak boleh pulang. Biarkan saya dan anak buah saya menyelesaikan persoalan ini. Pak, minta tolong, Pak. Jangan sampai Raja Culik tahu yang saya lapor sama plokis. Apa kue plokis? Itu bahasa prokem, Pak. Maksudnya polisi. Don't worry. Jangan khawatir, di sini punya tim yang biasa main halus. Raba-raba, cium-cium, peluk, langsung tangkap. Selepet! Dijamin tidak kentara. Dan jangan lupa, Pak, beri laporan setiap saat bila ada perkembangan baru. Apa saja. Baik, Pak. Ya, Pak. Permisi. Yuk. Mari.
Panggil. Spion 6 juta, 6.000 dan 600. Ke kamar saya ya. Cepat. Senang tinggal sini yo. Cantik. Halo. Ngapain lo? Kok ada di sini? Gue lagi ngantel Hopeng. Hopeng. Wes lu kagak tahu kawan. Ah, bilang aja temen. Pakai bahasa yang susah-susah. Inlo, tolong jangan kasih tahu ini gue, nanti gue bisa wampus. Kalau mertua kalau gitu bisa kasih tahu dong. Iya, tolong yang kasih tahu mertua we galau. In lo, tolong ya, ya, we ngerti. Jangan bilang pernah ketemu we, ya, cincailah, we tahu. Beres, bisa diatur. Pokoknya nggak pernah ketemu. Oh, betul. Hei, kamsia. Nih. Oh. Di sini nggak ada suap-suapan toke. Keamanan di sini terjamin. Dan saya yakin orang ini nggak bakal buka mulut nanti. Toke, orang ini bakal saya permak mulutnya. Supaya dia besok pagi nggak bakal buka mulut lagi. Ada apa urusan lu berani nyelusuk kemari, ha? Apa lu nggak lihat di tembok ada tulisan perboden?
Dasar, nggak pernah sekolah Belanda lu ya? Mampus lu! Aduh! San, ya ini orang gue yang nganyang, San. Man, bukan orang kali ini, kuda lumpi kali. Eh, mau diapain gua? Hajar, Mot. Urusan gue. Lu jagoannya ya? Bot, tolong bot. Lu rupanya belum mandi juga. Badan lu bau tempolong. Jun! 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 Aduh, gua udah bilang, gua mau mandi sendiri, gua mau nyebur sendiri. Jangan lu tarik. Oh, jangan lu tarik. Jangan. Aduh!
Tahan dulu. Gua lagi sakit nih. Aduh, jangan dulu. Perut lagi lu, ya kurang asem lu. Nih sekarang gua balas lu, liat lu. Lu rasain tangan gua banteng nih. Lu rasain nih. Halo bos. Halo. Lihat nih anak buah. Loh, kenapa itu muka Bang Ijo kayak gitu? Habis berantem sama Samson ya? Aduh. Asih. Bukan cuma Samson bos, tapi Badak punya bapak. Ah, bapaknya punya bapak lagi. Ah, itu yang kita hadapi. Oh, mungkin itu yang membuat Master nyangsang di pohon ya? Persis bos. Hasi, jorok lu ah. Itu dia orangnya bos, yang bikin saya kelamas malam-malam di kamar mandi bos. Oh, yang nyemplungin kamu sampai ke lebu? Ya betul begitu bos. Dia dilempar masuk ke dalam kamar mandi bos, sampai saya pilek bos. Apakah ada tanda-tanda bahwa di komplek disco itu disimpan Nona Rita? Saya kira enggak, bos. Sebab lokasinya terlalu di tengah kota, terlalu populer, dan lagi banyak sekali dikunjungi tamu. Di situ cuma ada bordil. Kalau begitu pasti ada lokasi lain di luar kota yang dijadikan markas mereka, dan sekaligus tempat menyimpan korban-korban yang mereka culik. Apakah Bung Dono bisa mencari info secepatnya di mana lokasi mereka? Akan saya usahakan secepatnya, bos. Aduh, udah 3 hari gak ada kabar di mana cerita diumpetin. Mana 2 hari lagi show mau dimulain. Mampus gue. Lu jangan mundur-mandir aja dong, ikut mikir, goblok. Kalau itu malam gue yang nganter sudah pulang, kagak bakal terjadi penculikan seperti ini. Pasti penculiknya ngeperat gue. Jangan lagi akan. Biar Superman lagi yang nganter Non Rita pulang. Kalau mau diculik, diculik aja kan, kan. Kan. Belum lihat sih gimana itu orangnya. Badannya kayak badak, tapi giginya kayak ikan hiu. Amit-amit jabang bebe. Jangan sampai ketemu lagi. Sadis amat kan. Lu kalau ngomong ngalain begitu aja. Hei, sekarang mesti mikir bagaimana cara jalan keluarnya kalau sampai lusa cerita gak ada kabarnya. Ampun, kan. Ini semuanya gara-gara gue ikutin bacot lu ya. Lu suruh ngadu mplokis, rupanya tuh penculik pada tahu. Akhirnya gak ada hubungan lagi sama gue. Ampun, kan. Halo? Takasino, don't so best. Apa sudah ada kemajuan? Tenang Pak, tenang. Don't khawatir, jangan worry. Anak buah saya sedang berusaha. Apakah sudah ada tindakan berikutnya dari si penculik? Belum Pak. Padahal tiap hari saya tungguin telepon dari dia Pak. Oke, begitu ada kabar, kapan dan di mana mereka akan mengambil uang tebusan 25 juta itu? Segera kasih tahu saya, oke? Okay? Oke, Pak. Terima kasih. Enak aja gue disuruh tenang. Dia sih gak ketemu, gak apa-apa. Gak tanggung risiko. Nah gue bisa dibikin kornet penonton. Bat? Bos, mau ngisung pisang, bos. Thank you, bot. Thank you. Udah, bos. Siapa lagi sih? Halo?
Betul. Don Showbiz Raja Show di sini. Kebetulan kita bisa berkenalan, Bung. You punya nama sudah beken di seantero negeri ini. You punya nama juga sudah beken, Bos. Saya dengar you pernah culik 103 anak orang kaya dari dalam dan luar negeri. Betul-betul hebat. Kecil-kecilan. Rita baik-baik saja. Semua orang yang kita culik, kita rawat dengan baik. Kecuali kalau yang bertanggung jawab tidak mau memenuhi kehendak saya. Si Rita sampai hari ini masih bisa napas, masih bisa nyanyi, dan masih cantik. Seperti ketika anak buah saya si robot mencomotnya tempo hari. Alhamdulillah, Bos. Tapi kapan bisa saya ambil dia pulang? Dia mesti main di stadion. Dia perlu latihan. Duit yang saya minta udah dikumpulin belum? Tapi jigotnya kebanyakan, Bos. Dari mana saya mesti mencari duit 25 juta? Dari mana lu cari itu duit? Bukan urusan gue. Yang penting, sediain itu duit. Kalau udah beres, lu gak perlu datang kemari. Gue ambil sendiri. Tapi, ongkos taksinya, lu yang bayar. Gak bisa kurang lagi, Bos. Kalau cepeceng gimana? Nanti, kalau show saya sukses, saya ada hoki, saya tambahin lagi deh, Bos. Jangan khawatir. Pejajaran. Lu kira gue tukang kredit? Ada 25 juta, si Rita gue anterin pulang. Enggak ada. Si Rita gue sekep. Gue jadiin bini gue lu, baru terasa. Cih. Sialan lu. Enak-enakan dia tidur. Sialan. Gue diingusin. Maling, bapakmu ini maling. Maling, biar gue lewat, maling. Nih gue malingnya. Gue tembak mampus lu. Kali lagi gue lihat lu jaga tidur, langsung gue tembak mati. Dalam peperangan, kalau ada yang ngantuk, langsung ditembak mati. Ampun, Bos. Maaf, Bos. Saya gak bisa tidur semalaman di sini, Bos. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk segala. Malam gue liatin lu lagi godain babu. Cepat pakai pintu. Iya bos. Enak aja si konten kalau nuduh orang. Siapa yang godain babu? Nona punya bos, rupanya bekas tukang loak ya. Masa saya minta 25 juta? Dia tawar cepet ceng. Berapa tuh cepet ceng? 100 ribu. Dia kira kita lagi bisnis kompor bekas ya? Itu urusan Bung sama dia. Tapi ini urusan Nona juga. Kenapa urusan saya? Sebab, kalau sampai si Don Sobis yang brengsek itu nggak mau bayar 25 juta kepada saya, maka Nona jangan menyesal bila Nona tidak bisa menyanyi lagi seumur hidup Nona. Apa maksud Bung dengan tidak bisa menyanyi lagi seumur saya? Kabot, ya, Bung! Unjukin pada Nona itu, biar dia tahu caranya kamu makan sekrup-sekrup dari baja. Ya, Bos. Batul, ya, Bos. Ambil dan taruh di piring. Ya, ini, Bos. Ya, Bos. Ini, Bos. Nona belum pernah lihat orang makan sekrup-sekrup dari baja. Kabot, habisin. Ya, Bos. Kurang, Bos. Nona bisa bayangkan kalau leher Nona yang mulus itu sampai digigit sama si robot. Diam! Rakyat jangan ikut ketawa. Minggir. Tungguin. Tidak.
Halo? 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 Ya, ya. Ya. Siapa? Kontet kan? Kontet mana? Raja Culik. Boleh. Halo? Udah disiapin itu duit di Gotiau? Udah? Bagus. Sekarang dengerin. Instruksi gue benar-benar. Meleset sedikit dari yang gue bilang, si Rita bakal kapiran. Gak bakal balik ke tangan lu lagi. Ngerti? Lu masukin tuh duit ke dalam tas, kemudian lu datang sendirian ke kuburan Cine di Kober. Ingat, sendirian. Di sana lu bakal temuin tape recorder berisi instruksi berikutnya. Waduh, jangan ke kuburan Cine deh bos. Ayo takut. Bagaimana kalau dipindahin aja ke Binaria? Pakai minta di Binaria segala. Emangnya gua ngajak pacaran? Lu mau si Rita balik apa kagak? Jangan macem-macem deh. Turutin aja apa yang gua bilang. Ngerti? Hah? Ingat, ini malam. Jam 8 tepat. Jangan meleset. Akurin jam lu sama lonceng TVRI dong. Jangan sama lonceng Ansip. Gua tunggu. Oke, beres bos. Beres. Hah? Waduh, bagaimana sih ini? Satu rumah laut saingnya gak ada yang cocok. Tir, ROG lu mau keberapa ya? Kenapa ki? Mate kan? Pantes bu bangke, kuburannya di kakus. Halo, Oscar di sini. Don Sobis. Jam 8 persis, di kuburan Cina. Oke, saya akan mengintai dari jarak jauh. Jangan takut, saya akan berusaha menjaga jarak, sehingga tidak akan ketahuan oleh mereka. Oke? Kalau begitu, saya akan mengirimkan orang untuk memberikan walkie-talkie bagi Anda. Kita akan hubungan melalui itu terus. Oke? Ya. Mat, ikut gue deh, Mat. Gue serem masuk sendirian. Kalau ayah ikut, urusannya tambah runyam kan. Kan dia pesen sama Akan si sendirian. Aduh, siap. Enak aja, giliran ke kuburan gue diajak-ajak. Jangan takut, volumenya sengaja gue setel kenceng, biar jantung lu sedikit putus. Jantung gue udah mau copot rasanya. Serap juga nih culik, malam-malam gue diajak bercanda. Nah, sekarang dengerin yang betul. Dari sini, Bung cari tong sampah yang ada di seberang kuburan Belanda. Kuburan lagi. Betul-betul sarap menculik. Nah, kemudian itu tas lu taruh di dalam tong sampah. Terus tinggal. Dan jangan coba-coba ditungguin. Andai kata anak buah gua tahu itu tas ditungguin, maka si Rita kagak bakalan bisa menyanyi lagi. Gua sumpel mulutnya pakai semen 4 roda. Paham? Yeah. Nah, ini tip lu bawa. Tapi matiin dulu, sayang baterainya. Yeah. Ini tip lu
masukin sekalian ke dalam tong sampah. Biar nanti anak buah gue yang ngambil. Jangan lu jual di tukang loak ya. Enggak dijual. Ngerti. Iya ngerti. Aduh, jatuh juga gue. Sakit. Darah kali ini. Lekas, kuburan Belanda, lekas. Iya, Kak. Ubur-ubur satu, ke ubur-ubur dua, bisa dikopi begitu? Di sini ubur-ubur dua, kalau ada sesuatu silakan masuk ubur-ubur satu. Radijin minta supaya sang menyan dimasupin dalam tong sampah di depan kuburan Belanda. Mohon diikutin, tolong. Kaki gue gemeter, gue ngeri, Roger. Dimengerti begitu, ubur-ubur dua selalu mengikuti ubur-ubur satu tanpa dicurigai. Laksanakan semua perintah Raja Jin supaya semuanya lancar, over. Lekas, Mat! Jantung gue udah pindah ke dengkul, lekas! Iya, Kak. Ke kuburan Belanda. Hah? Kuburan Belanda? Dari kuburan ke kuburan. Mat, hah? Kalau lu denger gue menjerit, lu buru-buru masuk ke dalam. Ingat, Mat, kalau sampai gue kenapa-napa, lu gue pecat sonder pesangon. Beres kan? Begitu ayin denger akan antara hidup dan mati, langsung bakalan ayin tulungin. Sialan lo, hati gue lengeper begini sebut-sebut mati. Aduh. Enak aja gue mau dipecat sonder pesangon. Ntar dia yang gue pecat dari pos. Rasain lo. Setannya gede apa kecil, kan? Gede kucing. Aduh. Segede kucing itu cucunya setan, kan? Dia mau ngomong dulu. Dia nggak tahu kita di sini. San, kita ambil tasnya, kita bawa kabur. Cepat. Ayo. Masa umur San duit semua, San? Gue pisahin dulu, San, ya. Apa itu? Komisi, San. Lumayan gua bibajai. Komisi. Lu gak tau bos kontek. Dibentak meriang lu. Tarok. Cepat. Ayo, San. Hasil. Kita kaya. Kita kawin. Ya.
cuman begini. Kau persis anak Indo. Eh, Dian, saya disemprot pakai Yamato. Gila orang itu. Memangnya saya kompor meleduk. Kuli bangunan atau detektif? Hah? Tadi pagi ada info masuk bahwa baru-baru ini ada seorang anak diculik oleh si Raja Culik. Tapi kemudian dilepaskan kembali karena ternyata sang bapak tidak mau menebus anaknya. Celaka. Gak mau menebus anaknya? Si bapak masih mempunyai 15 anak lainnya yang masih kecil-kecil. Sehingga dengan hilangnya anak yang satu ini, dianggap meringankan beban rumah tangganya. Bapaknya sinting kali. Bikinnya doyan, piaranya tak mau. Nah, dari si anak itu kalian bisa mencari info. Di mana kira-kira geng si Raja Culik biasa menyekap korbannya. Di Lombo Bae nganggo permen ya. Cukup kau dan Dorman yang kesana. Bujuk anak itu supaya mau bekerja sama dengan kita. Ini alamatnya. Nama tu anak Tuyul. Tuyul, Gang Mayit, Kampung Kurus, Tanjung Periok, Jakarta sebelah kanan. Wah, ruwet juga ini. Apa enggak salah ini, bos? Eh, kuburan! Aduh. Man. Cocokin man, cepat. Yang mayit, kamu kurus. Sorry om, salah sasaran tadi, mau tembak cecek, tak tahu kena om. Aduh. Berani mau gue lo? Enggak. Gue kira berani mau gue? Enggak. Yul, lu mau jadi James Bond gak? 007. Iya. Mau? Halo mau, Tuyul ikut sama om ke rumah tempat dulu Tuyul diculik, masih ingat gak? Tapi lupa-lupa ingat om. Kayak sih tempatnya memang jauh. Tempatnya jauh? Iya. Di mana? Hah? Tapi ngomong-ngomong dijabar nggak om? Apa itu dijabar? Dibayar. Oh, aduh ini anak kecil macam bintang film saja tahu duit. Resek lu. Kenapa? Bapak Irwan dicita sama Benjol sama Koko. Cita kaki aja kepalanya biar Benjol. Sana. Mari, mari. Ya, ya. Mari. Hei, lu yang ngajarin si Iwan ngejita kepala si Koko ya? Koko kan yang ngejita dia duluan. Anak lu ajarin berkelahi. Goblok. Bikinnya aja bisa, ngedidiknya gak becus. Coba pak bayangin pak. Jangankan nebus anak yang diculik, sedangkan ngurusin anak yang banyak begini aja susah. Sampai lupa nama satu-satunya. Ini semua kepalanya saya nomerin. Ambil posisi masing-masing. Itu om, si om, jangan bawa om. Cepat, nomer. Mana? Anu, jalan, gua sandung. Cepat. Alun, kejepit. Cepat saja, jalan sendiri ya. Ketemu lagi.
Om, sini Om. Ini namanya konten. Iya, iya Om. Ya, dikit-dikit Om. Kalian tidak mungkin menembusnya, Bung. Pintu itu dari baja. King Kong juga gak bisa ngerubuin. King Kong memang kuat, Bung. Tapi gue kan kakeknya King Kong. Gue minggat duluan pakai mobil. Lu pada jaga Markas dan Rita, jangan sampai jatuh ke plokis-plokis itu. Ngerti? Ngerti, Bos. Cepat, Bos. Telepon. Cepat. Tas yang ada duitnya di mana? Ada di dalam mobil, Bos. Jangan khawatir. Cepat, Bos. Cepetan, cepet. Ayo Om kepang-kepang. Ampun Om, ampun. Ampun Om. Diam. Ampun Om. Jangan Om. Aduh, jangan Om. Aduh. Aduh, jangan Om. Aduh. Aduh, sakit Om, sakit. Aduh, 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 aduh. Ampun Om, ampun. Ampun aduh. Oh, Om buka Om. Buka tuh sendiri. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ampun. Ampun Om, lepasin Om. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh, ya. Om, lepasin Om, ampun Om. Lepasin saya, aduh, ampun Om. Om, ambil deh Om, terserah deh Om. Om mau lipet kayak Om mau kepang kayak terserah deh Om. Ampuni saya Om ya. Ayo cepat, kita kejar sekuntat sebelum dia sempat lagi jauh. Awas ya Bos. Om, umpar Mas. Siap, bukain Om. Bos, ayo jepret malanya Bos.
Aduh. Sehat-sehat saja, Nona. Terima kasih, Bu. Mari kita pergi. Kita masih harus mengejar kontak. Sorry. Om, tolongin saya, Om. Om, bukain saya, Om. Om, saya kapan dibukanya? Tega, Om. Om. Bukain. Calling pusat, ubur-ubur calling, bereskan dua tahanan di markas kontet, sementara kami mengejar kontet. Biasa. Ya, Bos. Gua duluan. Ayo. Cepat, Bos. Awas, Bos. Awas. Jangan bergerak. Ya. Ayo.
cepat bos. Cepat. Jadi lo musuh gue nih. Mampus lo, semua rakyat bakal naik ke panggung. Lo, gue, semua bakal digantung atau tuh kayak deng-deng. Tenang, tenang. Gimana bisa tenang, Pak, rakyat kayak begitu? Percayakan kepada anak buah saya. Beres? Hey. Beres. Semuanya babak belur kita bikin. Aduh, cerita juga babak belur. Mati gue. Bukan cerita, Raja culik. Cerita tidak terculik sendiri juga. Betul. Alhamdulillah. Tapi di mana dia? Tenang, dia ada di kamar Rias, sedang di TKP. TKP, pick up. Ya itu yang kumaksud. Ada. Kok jadi begitu cerita? Lucu. Ini bom. Bukan Rita, itu memang situ yang berjasa sama kita punya kerjaan. Iya mabok. Tapi sini di mana taro? Ah, udah ngebet nih, aduh. Eh, itu kan si Rita sedang di TKP. Hah? Eh, TKP lagi, make up. Nah, itu yang kumaksudkan. Goblok. Hmm. Aduh, Rita. Betul-betul malaikat lu, Rita. Hampir gue mampus kalau lu gak muncul. Sekarang muncul, Rita, sebelum rakyatnya ke panggung. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Rita. Kali ini Rita ditemani oleh kawan-kawan Rita dan mereka lah yang amat berjasa yang memungkinkan Rita bisa hadir di hadapan saudara-saudara sekalian. Untuk itu Rita memperkenalkan saudara Dorman, saudara Indra, dan yang terakhir yang Rita harap bisa dekat terus dengan Rita, saudara Dona Bemo Putra.
Saya juga ikut dong, Tante. Dan inilah si kecil Tuyul. Joget musik dangdut jadi hiburan. Kalau hati lagi kegaet, anak ini gak masuk hitungan. Betawi ini lagunya, pecah dewan tinggi bertinggi. Anak Betawi zaman sekarang, tanah digusur kebangsaan. Berak di daun, kencing di pohon, buang sampai ke dalam kali. Kalau banjir setengah mati, banjir di pintu kecil, banjir sampah di kali pasir. Paling kasihan pedagang kecil, sana sini dilarang parkir. Betawi inilah tujuh. Hampir lupa. Jangan khawatir, silakan periksa. Cuma kalau Bung memang mau berbuat amal, alangkah baiknya uang ini Bung sisihkan sedikit untuk pendidikan si Tuyul dan saudara-saudaranya yang berjumlah kurang lebih 16 orang. Perlu potongan nih? Bukan potongan wajib, tapi sukarela. Itu pun kalau Bung tidak keberatan. Jangan serakah, Bos. Kalau tidak dibantuin sama Plokis, malahan itu duit bakal hilang semua. Biar punya rasa syukur dong, Bos. Tapi kalau Bung gak mau berbuat amal juga gak apa-apa. Biasa toh manusia, kalau lagi kejepit janjinya macem-macem. Tapi begitu lolos dari jepitan, janjinya pun ikut lolos juga. Supaya dia ingat, jepit lagi aja, Bos. Hah? Jangan, jangan deh, Bos. Jangan sampai saya kejepit lagi urusan yang beginian, Bos. Amit-amit, cabang bebe. Pokoknya oke deh, Bos. KO, Bos. Saudara Situyul, kumpulan Situyul yang mana pun, yang mau sekolah tahun ini sekolah deh. Iya. Saya ngurusin semuanya, Bos. Nah gitu dong, Bos. Itu baru manusia namanya. Sok tahu lo. Duh. Lo suruh gue jepit lagi. Belajar joget di mana? Taman Ria, Om. Bukan main, loh.